Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 11 Syawal 44, 2 bulan 5 2023, kata orang, walaupun masih dalam hari raya, tapi kita dapat meneruskan pengajian kita secara berkitab. Kitab kita ni nama dia Al-Mu'inul Mubin, Al-Mu'inul Mubin jilid yang pertama. Bab yang kita akan bincang di sini muka surat 73. Muka surat 73, bab rukun-rukun solat. Kita dah bincang dalam siri yang lepas syarat-syarat solat. Kata di ulama, apa beza di antara syarat dengan rukun? Perbezaan dianya, syarat ni kalau dia tak ada, tak jadi solat. Tapi kalau dia ada, tak semestinya solat. Macam wuduk, syarat. Tapi rukun ni, kalau dia tak ada, tak jadi solat. Dan dia termasuk dalam perbuatan solat. Takbir, niat, baca Fatihah, itu semua dipanggil daripada amalan solat. Itu perbezaan. Itu perbezaan di antara dua perkara, syarat dengan rukun. InsyaAllah rukun kita ni, dalam kitab kita ni dia letak 13 perkara. Kita cubalah ambil secara ringkah-ringkahnya, insyaAllah. Yang pertama, niat. Rukun yang pertama, niat. Berdasarkan pada hadis Nabi SAW, innamal a'malu bin niat. Semua benda, semua amalan kena ada niat. Kemudian dalam kitab dia ini agak detail sikit dalam bab niat ni. Dia kata niat tu ada terbagi dua. Satu dia panggil niat tabi'ah. Satu lagi niat syar'iyah. Niat secara tabi'i, niat secara syar'i. Niat tabi'i, mudah ya, kita beri selalu gambar ya, supaya mudah nampak. Kita siap-siap pakai baju nak pergi mana tu? Nak pergi semayah. Tak semayah lagi. Tapi memang niat turun rumah tu nak semayah. Kalau dia mati, kita minta Allah Ta'ala selamat lah kan. Contohnya, maknanya dia mari nak mari masjid, tak patut tengah jalan, mati dah. Dia boleh pahala solat. Sebab dia niat tu solat dah. Tapi yang kita maksud di sini, dia panggil niat syar'i. Niat syar'i ni maknanya, bila kita takbir tu, Allahu Akbar, kita niat dalam hati, aku menaikkan solat. Itu jadi dua kategori niat. Niat tabi'i dengan niat syar'iyah. Niat secara tabi'i, iaitulah suatu qasad, suatu tujuan yang terbeza dengannya oleh perbuatan orang yang memilih lagi mengetahui dengan perbuatannya itu dari perbuatannya yang terpaksa dan yang tiada disedari, yang merupakan pergerakannya sebagai gerak orang yang sedang tidur. Dia kata kita ni bila kita niat nak buat satu benda, kita nak buat. Kita sendiri buat baru jadi ada qasad, ada niat. Tapi orang tidur dia buat benda, tapi dia tak tahu apa. Ataupun orang dipaksa buat. Kita tak suka hati, itu tak jadi juga. Dan ini adalah makna bagi niat daruri pada mentahqiqkan. Makna niat secara tabiinya untuk nak merealisasikan pada perbuatan yang dibangsakan ikhtiari. Maknanya kalau kata kita dua, sama ada kita dipaksa, itu tidak ikhtiari. Hak naknya, hak kita sendiri buat. Barulah dia jadi ikhtiari. Maka tiadalah bermakna bagi perkataan yang mewajibkan dan memfardukannya. Kalau kata kita nak fardu, nak wajib, kalau benda tak ikhtiari, benda kita tidak pilih sendiri, maka dia tidak akan jadi, tak ada kesempurnaan. Tapi bila kita sebut kata niat, maksud dia yang kedua ni, dia panggil niat syar'i. Niat secara syarak. Iaitu ialah sesuatu tujuan yang dihadapkan ke arah suatu perbuatan,
Satu tujuan, qasad, niat nak buat benda ni. Kerana mengharapkan keredaan Allah dan menjunjung hukumannya, maknanya menerima perintah Allah. Dan inilah yang dinamakan ikhlas atau membawa kepada ikhlas. Kita niat maya untuk apa? Kerana Allah Azza wa Jalla semata-mata. Yakni menjadikan ibadah itu bersih dari campuran riya dan hawa nafsu. Oi, kenapa kuat solat tu? Orang kata kalau solat 20 rakaat jadi awet muda. Nah, ni ada ni orang duduk jual. Dia panggil terapi solat. Kita pun solat lah 20 rakaat. Jadi awet muda ke jadi solat terawih? Nah, jadi kita kena, kalau ada benda ni bercampur dunia dengan akhirat, hak dunia tu sampingan. Niat kita ni kerana Allah. Tapi memang dalam solat tu ada terapi. Ya, tak lalah tu. Dan adalah niat ini satu daripada beberapa rukun solat yang dan selainnya itu dari ibadat. Maknanya niat dan ibadat-ibadat lain, salah satu daripada rukun ianya bermula dengan niat. Dalilnya firman Allah Taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tiada mereka disuruh melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan mensucikan baginya agama. Ayat surah Al-Bayyinah ayat 5, maknanya kita bila kita buat benda, kita niatkan Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat. Semua perkara amalan kita ni kena ada niat. Kemudian Nabi tafsirkan niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah. Siapa dia berhijrah kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana agama, maka dia dapatlah pahala hijrah kerana Allah. Siapa dia berhijrah kerana nak kahwin orang perempuan, ya, maka dia bolehlah pahala, bolehlah perkahwinan kalaulah diluluskan, tetapi dia tidak kerana Allah Azza wa Jalla. Hadis ini muttafaqun alaih. Artinya, maka barang siapa yang adalah tujuannya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka tujuannya ialah kepada Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa adalah tujuannya kerana dunia, supaya didapati akan dia ataupun perempuan supaya dikahwininya akannya, maka tujuannya itu ialah pada barang yang telah ditujunya itu. Maka di sinilah kita penting sangat, kita kena betul channel kita dalam apa-apa yang kita buat, biar ada niat kerana Allah, ada niat kerana Allah. Hak lain-lain itu biar dia masuk, dia panggil sampingan, jangan mari hak, jangan asas. Tiap-tiap mereka yang berhijrah tak dapat tiada, tak dapat tiada ni kita dah bagi tahu dah dulu. Terjemahan ringkas dia mesti, tak dapat tiada. Bahasa sekarang ni dia panggil mesti. Mesti mempunyai suatu tujuan berhijrah. Dan tiap-tiap mereka berwuduk mesti ada tujuannya nak berwuduk tu untuk apa? Kerana nak solat, kerana nak baca Quran, kerana nak pegang Quran dan macam-macam lagi. Sebab ingat di awal-awal dulu kita bincang bab niat. Yang membezakan di antara adat dengan ibadat, niat. Kita basuh muka. Saja basuh muka ya. Nak sejuk-sejuk tubuh, mandi. Sama juga. Tapi kalau kita basuh muka, basuh tangan dengan niat berwuduk, maka kita boleh pahala. Sama juga orang yang mandi, kena niat. Ada kalanya mandi kena niat. Mandi hadas. Dan tiap-tiap mereka yang sembahyang mesti, ia bertujuan menunaikan segala pekerjaan-pekerjaan sembahyang di sisi syarak. Dan tiap-tiap mereka yang berihram dengan hajinya, bermaksud menunaikan segala ibadat-ibadat hajinya. Dan begitulah tiap-tiap barang yang mereka kerjakan yang mengenai segala ibadat adalah bertujuan mengharapkan segala keredaan Allah dengan menghasilkan maksud itu daripada ibadatnya. Mana apa saja benda yang ibadat, bila kita buat, mesti kerana Allah Azza wa Jalla. Seperti menolong perjalanan Allah dan Rasulnya. Maknanya kita berdakwah lah, berjihad. Dan mendirikan agama dengan berhijrah pada masa Nabi SAW umpamanya. Oleh itu, kalaulah hijrahnya sebahagian manusia itu kerana agama pada zahirnya, nampak macam agama, dan kerana perniagaan ataupun perkahwinan, atau sebagai dari tujuan-tujuan dunia pada batinnya, maka begitulah kebanyakan manusia yang pergi ke tanah suci sekarang.
Ada hak gi niat nak berniaga kerana berusaha atau sebagainya, yang semua itu kerana tujuan dunia semata-mata. Dan daripadanya menerbitkan perasaan ria dan sum'ah. Tuan-tuan tanda, ria ni beza apa ria dengan sum'ah. Ria kita buat memang niat nak tunjuk orang, itu dia panggil ria. Sum'ah kita lepas pada kita buat tu. Sudah kita buat ibadat senyap-senyap, ambil gambar letak di Facebook, duk tunggu orang like bawah tu. Berapa ratus like boleh ni? Oh, saya baru sudah bertahajud malam ni. Saya baru sudah bertawaf. Saya ini dia panggil sum'ah. Sum'ah cari glamour kata orang sekarang. Nak cari pujian orang dalam ibadat kita. Tak boleh. Maka di sini timbul masalah. Kan dalam Quran Tuhan kata tidak salah orang yang pergi haji berniaga. Tidak salah, tapi tujuan asal pergi itu untuk apa? Kita kata tujuan dia pergi itu apa? Tujuan nak pergi haji, tapi kebetulan jumpa dengan kawan-kawan ahli-ahli bisnes di peringkat antarabangsa, kita bukalah tajuk, tak salah. Sebab tu mana bila hari-hari haji ni kita berkenal dengan orang-orang hebat-hebat ni. Kata mana kaknya? Kak apa ni? Kak bisnes lah dulu, kayak orang main kak. Lalu dia orang pakai kata kok wasaan. Hai, dia kata tak boleh bagi lagi ustaz. Kenapa tak boleh bagi? Kita nak kenal nama ya. Rupanya dia cetak siap dah. Nama haji siap dah. Jadi kak tu akan bagi lepas balik Arafah baru dia bagi. Ha, dia ada juga dia punya teknik. Oh, kata pada tak boleh bagi lagi. Ni saya bagi ke ustaz ya ni. Orang lain tak boleh bagi lagi sebab tak haji lagi. Kita kata tak salah, bagilah. Maknanya tidak menjadi kesalahan. Ada benda yang boleh kita pergi dengan niat haji tapi untuk bisnes. Tak apa. Tapi kalau pergi semata-mata bisnes, kita buat travel aja ni kerana-kerana nak cari keuntungan semata-mata, rugilah kita. Jadi kita jangan rugilah benda-benda yang boleh dicari keuntungan, jangan rugi. Dan manakala sebahagian manusia sembahyang kerana ria, ini na'uzubillah. Semaya nak tunjuk orang. Dan sum'ah kerana nak dapat pujian orang. Dan sebahagian pula sembahyang kerana semuafakat dengan mereka yang hidup bersamanya. Pada adab. Kenapa dia semaya? Kebetulan geng hak dia jalan sekali dengan orang itu, seorang semaya belaka. Kalau tidak dia tak solat pun. Kebetulan dia naik kereta dengan kawan ni, Pak Haji ni hak semaya jugalah dia pun. Apa jadi? Kita tengoklah kalau dia betul channel dia, dia niatkan Allah, dia boleh pahala. Tapi kalau niatkan nak jaga hati kawan-kawan, tak ada apa dia. Seperti semua fakat, mana bertepatanlah semua fakat mereka dalam perkara berhias dan makan minum. Kita ni kalau tengok orang ni suka pakai baju ni, kita pakai juga. Misalnya dengan puak-puak haji pakai jubah, kita pakai jubah. Jadi jangan buat ibadat kita ni macam fashion lah. Oleh kerana dia ni suka semaya, kita semaya. Dan manakala sebahagian pula mereka yang sembahyang semata-mata menuntut keredaan Allah. Ini yang kita nak cari ni. Dan mengharapkan pertolongannya dengan bermunajat dan mengingati Allah dengan melatih diri kepada kebajikan dan menegahnya daripada perkara keji dan mungkar, maka tiap-tiap orang yang berniat hanya dengan niat tabi'ah, iaitu tujuan mengerjakan sembahyang, di ketika memperbuatnya nyatalah tiada ada hasil semuanya itu melainkan sekadar niatnya, itulah sahaja. Jadi kita naknya niat kita tu niat syar'i, bahawa aku buat ni kerana Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang ni Tuan Syekh kita ni dia bicara tentang melafazkan niat. Lafaz niat ni macam kita nak sembahyang, usalli fardhu zuhri, nak ambil wudu, nawaitul al-wudu contohnya. Dia kata seperkara yang ajaib, kejadian yang berlaku sekarang, bahawa mereka yang jahil dari hakikat niat yang disyaratkan, iaitulah niat yang terbit dari pekerjaan hati semata-mata, dan mereka sendiri akan beberapa kalimah yang mereka namakan lafaz niat. Jadi dia ni, Tuan Syekh kita ni, dia bincang tentang lafaz niat yang tiada diizinkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tiada pula didapati dalam perjalanan Nabi, dan tiada seorang pun daripada ulama salaf. Maknanya kalau kita cari dalam hadis lah, dalam hadis ke, dalam kitab tafsir ke, dalam kitab fiqh-fiqh yang muktabarnya dulu, ada ke tidak? Bila nak buat ibadat, mesti kena ada nawaitu, kena ada nawaitu. Usalli, usalli, ada ke tidak?
Jawabnya tidak ada. Dan sungguhnya telah salah mereka pada memilih dengannya sehingga mereka mengganggu orang yang sembahyang pula disebabkan suara mereka. Jadi kita sekarang ini biasalah masyarakat kita sini kita belajar nak semaya ada lafaz usalli fardhu zuhri. Saya kan kalau kita ambil wudu nawaitul wudu contohnya. Tetapi yang jadi masalahnya kalau terlebih sangat. Lebih sangat SOP itu siapa mereka was-was. Itu yang jadi masalah. Sebahagian dari mereka yang mengwas-waskan itu ialah mereka yang mengulang-ulang perkataan-perkataan ini dan mengangkat suaranya. Duk mai ho, orang lain takbir lama Allah, ya duk mai usolli tak jadi. Kemudian biasanya kalau hak terlibat dengan was-was ni, waktu dia takbir betul tak jadi. Allahu akbar. Jadi sebab usolli tak masuk. Tapi kalau dia letih dah Allah akbar, dia jadi Allahu akbar. Ha tu jadi. Cuba kita perhati tengok orang-orang waswah, naudzubillah. Kita minta perlindungan Allah Taala, waswah ni dia akan mari waktu. Bila hak tak jadi tu, hak tu jadi. Ha, ingat balik. Sekali sudahlah kata. Tak payah duduk ulang banyak kali dia tak jadi juga. Ada orang ni waswah. Dia ambil wuduk ni sampai berjeruk baju basah. Ada orang ni waswah daripada asar sampai maghrib. Tak sudah lagi wuduk. Nah, ini semua ni dia panggil tala'ubu syaitan. Sebagaimana katanya nawaitu fara'idul wuduk ma'a sunanihi. Du'ulah waktu nawaitu fara'idul wa sunanihi. Dah niat dah, tadi dalam hati. Kata sekali, patut basuh muka, jadi dah tu. Hak tak jadi tu mainan syaitan. Itu waswah dia panggil, waswah. Artinya sahaja aku niat fardu wuduk sesunatnya, du'ulai khatu. Sehingga akhirnya dan begitulah mereka perbuat dalam niat sembahyang ketika hendak takbiratul ihram. Kebanyakan dari mereka yang mewaswahkan ini adalah sebahagian. Bukan semua ni. Teguran dia ni kepada orang yang waswas. Dia kata orang yang terlalu belajar sangat. Fiqh mazhab Syafi'i ni, fiqh Syafi'iyah ni siapa mereka nak jaga aku niat. Kita belajar dalam kitab Muniatul Musalli, dia ada qasak ta'aruk ta'ayun. Qasak ta'aruk ta'ayun dia panggil muqaranah urfi, muqaranah juz'i. Jadi kalau kita nak muqaranah juz'i, nak muqaranah nak bagi huruf, memang akan jadi waswah. Tapi cukuplah sebagai urfi, Allahu Akbar, nali hati aku niat saja aku semaya jadi. Ana jumpa dah satu orang ni di pondok kita ni, tak tahu mari mana. Dia semaya sore belakang, kat dia. Sudah semaya kita ditanya dia. Kata kenapa pakcik tak semaya dengan Tok Imam depan? Dia kata, kita nak akad takbir ni kita kena ukur dulu, ni harakat ni. Dia masuk ke tidak niat. Allahu Akbar, dia duduk mikir. Allahu Akbar tu sahaja aku, fardu, maya, zuhur. Dia bila tu imeh ni tak cukup harakat dia kata. Dia cepat. Allahu Akbar jadi saja aku bak dah. Tak ada. Jadi dia tak ikut sebab tak imeh tu tak sah. Ha ni. Ini waswah ni lah waswah mazmum yang jadi masalah pada kita ni. Masa tu tak ada zaman tu tak ada kamera-kamera. Kalau ada kita ambil gambar dah pakcik ni. Tak. Nak tengok. Okey. Tak maya. Maya sore dia belakang. Tu imeh kita tu guru kita tu lah. Tapi siapa mereka itu dia punya main. Tak masuk. Maka dia kata, setengah ahli fuqaha mereka menghalus dalam falsafah niat mereka. Maka mereka telah syaratkan adalah merupakan orang yang sembahyang itu akan segala ruku-ruku sembahyang yang qauliyah dan amaliyah diketika dimulakan dengannya. Jadi kena masuk belakang. Iaitu di antara menyebutkan hamzah lafaz a yang baris di atas dengan ra bar yang sakin. Maknanya waktu kita nak install niat tu antara A dengan bar. Allahu Akbar. Kalau tak masuk itu, tak cukup, tak boleh masuk. Supaya mentahqiqkan makna qasdu syai', niat-niat tu maknanya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, iaitulah qasad nak buat sesuatu disertakan dengan perbuatan. Maknanya kalau perbuatan kita tak boleh nak masuk niat tu dalam takbir, maknanya tak serta. Tak boleh semaya. Itu yang jadi ulah juga akhir kali Allahu Akbar atau jadi.
Sedang yang telah termaklum dalam agama ialah bahawa yang dituntut ketika tiap-tiap berzikir itu ialah merupakan maknanya adalah sabit, sekiranya tiadalah seorang yang sembahyang ketika takbir itu melainkan merupakan makna takbir itu, iaitu Allahu Akbar. Kita pun niat saja aku semaya maghrib, cukuplah tu. Dalam kitab Muniatul Muslimin disebut mustahil kalau kita nak ambil juz'iyah A saja. A nak bagi, tak mungkin nak bagi. Manusia mana boleh bagi sedetail itu. Jadi kita ambil orang mudah-mudah. Tuan-tuan jangan sampai peringkat waswah duk main ke nawa itu ni, duk main ke usali ni sampai peringkat waswah, jangan. Tak apalah, dah tempat kita ni orang belajar daripada kecil lagi usali, tapi sekali itu pun kalau lah payuh nak khus, payuh nak takbir. Tapi kalau kita boleh takbir tanpa nafas, sah. Ini setengah orang ni dia dengar orang sebelah dia. Eh dia ni tak usali takbir dia. Jadi ke tak jadi semaya dia. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, mahalluha al-qalbu. Tempat niat tu dalam hati, bukan di mulut. Dalam kitab fiqh kita kata pun mulut itu sekadar nak ajar hati supaya ingat. Tapi kalau duk ajar sampai berpuluh kali, orang nak rokok dia duk main nawai usali lagi, ajar apa lagi tu? Itu ajar waswah nama dia. Berhati-hatilah kita, jangan masuk dalam perangkap waswas. Baik, kita berpindah kepada rukun solat yang kedua, berdiri ataupun qiyam. Berdiri sebeberapa yang boleh. Kata sahabat Nabi Imran bin Husain radhiyallahu anhu, adalah saya berpenyakit bawasir. Afanallahu iyyakum. Allah Taala selamatkan kita. Penyakit bawasir ini tak boleh berdiri. Kalau berdiri dia keluar dia punya darah. Maka saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana saya ni penyakit bawasir? Nabi kata salli qa'iman. Fa illam tastati' fa qa'idan. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Nabi kata semaya berdiri. Kalau tak mampu duduk. Kalau tak mampu lagi tidur. Itu dalam Bukhari. Dalam Nasa'i kata fa illam tastati' fa mustalqiyan. Mustalqiyan itu mana tidur? Tidur atas belakang kita ni. Orang panggil tidur melentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tak paksa kita melakukan ibadat lebih daripada yang kita mampu. Jadi kita mampu setakat itu, setakat itu. Nah, tapi kita kena ingatlah. Kena ingat. Tuan-tuan yang duduk, yang solat, tak ikut SOP solat ni. Maknanya Nabi sasa tahap. Berdiri dulu. Tak mampu, duduk. Tak mampu, tidur. Baru ikut tahap. Bukannya pakai duduk selalu. Macam kita ini sebahagian daripada masyarakat hok semaya atas kerusi ni, bila kita semak solat dia, semaya dia, dia boleh je duduk. Diri boleh. Jadi tuan-tuan kena perhati baliklah semaya kita, jangan bunuh mudah. Saya tak boleh berdiri lama, tak. Berdiri dulu. Takbir, kamu dia rasa bergoyang nak duduk, duduk atas kerusi. Bukan mari duduk selalu. Lepas tu baru pakai tak turun dah sujud bah. Padahal dia boleh je turun sujud. Lah. Jadi solat orang tua zaman dulu, zaman tak ada kerusi, lebih baik daripada solat orang atas kerusi hari ni. Kalaulah kita, kalau dia mampu duduk. Macam orang tua dulu, ingat tak? Kalau orang tak mampu, dia duduk atas lantai. Lepas tu dia rokok, dia sujud dengan dahi dia atas lantai. Jadi kita hari ni semuanya isyarat belaka. Jadi kena hati-hati. Yang tak mampu sungguh, tak apa. Jadi setakat yang kita semak beberapa orang, dia mampu. Oh, dia kata tak ada orang tegur pun ustaz. Eh, tak tegur dia mau tak tanya. Orang tak berani nak tegur. Entah tak? Baik. Beberapa masalah yang perlu dibincangkan. Yang pertama, kalau seseorang dalam sampan, takut sampannya karam. Mana kita naik perahu kecil. Kalau berdiri, terbalik. Ataupun takut pening kepala, maka sembahyanglah ia dengan duduk saja. Boleh. Dua, kalau orang yang berpenyakit salasil baul, penyakit kencing tak tus, keluar selalu air kencing dia, kalau dengan berdiri turun kencing, kalau dia berdiri keluar air, tetapi kalau duduk tiada turun, maka sembahyalah dia dengan duduk. Yang ketiga, kalau berkata seorang tabib, doktor yang dipercayai bagi mereka yang matanya berair, mata dia ni berair, doktor kata, jika kamu sembahyang telentang, mungkin menyembuhkan kamu.
maka baginya tinggalkanlah berdiri. Kerana mereka yang disebut itu lemah, ada kalanya bagi darurat kerana berubat ataupun takut daripada karam. Jadi semua ni sebab-sebab. Sehingga kan ulama kata dia punya skill. Kalau kita berdiri rebah ataupun kita berdiri sampai peringkat sakit, orang panggil menghilangkan khusyuk, itu kena duduk. Payah juga nak main hilang khusyuk ni, kita, setiap orang tu tak sama. Ada orang boleh tahan je, ada orang tak boleh tahan. Baik, adapun solat sunat, tulis tepi kita, hukum solat sunat. Bagi solat sunat, tiada wajib berdiri pada sembahyang sunat. Boleh duduk walaupun kita sihat walafiat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla qa'iman fahuwa afdalu, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, wa man shalla na'iman ay muttaji'an falahu nisfu ajril qa'idi." Rawahu al-Bukhari. Sesiapa yang sembahyang berdiri, maka iaitu afdal. Maya sunat ni. Tulis tu, maya sunat. Dan siapa yang duduk, maka baginya setengah pahala. Aha, boleh tapi setengah pahala. Setengah pahala orang yang berdiri. Dan siapa yang tidur, artinya baring, maka pahalanya setengah pahala orang yang duduk. Jadi para jemaah sekalian, contohnya kita bangun solat malam, nak berdiri tak larat, kita letak Quran besar depan tu, duduk. Baca satu juzuk pun dalam solat. Jadi afdal kita semaya kita baca Quran dalam solat, boleh. Dengar ni. Adalah tempat kurang pahala bagi orang yang duduk dan orang yang baring itu di ketika kuasa. Mana dia mampu je bangun. Dia mampu duduk tapi dia tidur. Dan jika tiada, orang ni memang tak mampu, kena stroke dia nak berdiri tak boleh. Tiadalah kurang pahalanya kerana kedua-dua yang disebut itu keuzuran di ketika lemahnya. Cerita ni sama juga dengan orang pergi Mekah. Sekarang ni ramai orang pergi umrah ke, haji. Bila nak tawaf, naik motor, prang, kau tak tahan. Nah. Macam mana agak-agak? Boleh pahala penuh ke, boleh pahala separuh? Orang tak sakit. Sama juga semaya ni. Pasal itulah ada jemaah ni bila dia dengar kita kata, orang yang tawaf separuh, nak tawaf dengan motor ni, tampung uzur, dia boleh pahala separuh. Ha, dia terdua kali tawaf. Separuh-separuh, full, penuh. Sedap kali, ya. Lepas tu, jemaah lain marah repot. Dia ustaz, dia motor buat dua kali. Kita pun tanya pula, tuan-tuan yang sewa motor tu, sewa sekali ke sewa dua kali? Dia kata, dalam penyanyian sekali, ya. Lepas tu, awak gomong dua kali tu lagu mana? Dia kata berat kita. Pakai tawaf kat bawah apa ni? Tak main. Jadi kita kena ingat. Dia ingat suka-suka kau tawaf. Tawaf setiap kali kita melangkah. Orang duk ingat kau, tawaf lagi jauh, lagi banyak pahala. Betul tak? Lagi dekat dengan Kaabah, lagi banyak pahala. Orang dia dekat Kaabah, kejap tawaf. Tu tempat dia tawafnya. Yang kita pergi jauh tu. Sebab darurat. Sama juga orang duk sore depan, lebih banyak pahala daripada orang duduk belakang. Gitu dia punya kaedah. Baik, kita pergi lagi setakat mana sempat. Yang ketiga, rukun yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis salat, idza qumta ila salat fakabbir." Dia panggil hadis al-musyi' salat. Hadis pak cik hok mari semaya tak pandai. Maka Nabi ajar dia, "Idza qumta ila salat." Apabila engkau berdiri kepada salat, maka kena kamulah bertakbir. Mula dengan takbir. Dan waswas di ketika takbir itu, waswas ketika takbir ialah orang yang dipermainkan oleh syaitan. Nauzubillah. Kalau saya tak kata gini, tapi tua kita kata, kita baca ya. Nah, kalau kita kata dia marah, oh ustaz, kata kau orang waswas gini mana? Ya. Tak ada orang waswas kecuali memang dipermainkan oleh syaitan. Syaitan akan main. Iaitu menunjukkan seorang itu cacat akalnya atau jahil dalam agamanya. Sebab niat itu sekali je. Allahu Akbar. Niat dalam aku nak semayat, semayat. Sebab itulah setengah tu iman ni. Minta maaf dah. Kita berdiri lama nak boleh akad takbir. Lama nak boleh akad takbir.
Dia mula-mula dia jawab azan dulu. La ilaha illallah, nyembaca doa lepas azan tu kok. Dia atur dekat dalam mikrofon lah, panjanglah jawabnya. Allahumma rabb hadzihi da'wah, macam kedala TV-nya jawab. Padahal boleh jawab perlahan-lahan. Allahumma rabb, cepat-cepat jawab. Kemudian kerja terimeh, pali ke belakang suruh orang betul saf. Saf. Betul. Patu pali ke depan boleh tak pali, tak pali pun suruh betul saf. Dia pakai royak betul saf, patu baca baca auzubillah lagi, baca kul auzu rabbinah lagi. Lama nak boleh. Kita kata itu tidak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam kerja dia lepas pada qomat, tengok makmum betul saf, kemudian angkat takbir. Awak nak baca auzubillah minasyaitan rajim, memang kena baca pun dalam solat. Nak baca surah kul wa kul auzu rabbinah, baca dalam solat. Jadi semua ni dia kata kita nak baca ni sebab tak mahu waswas. Kadang-kadang hok baca tu 4 kali takbir pun tak sudah lagi juga. Jadi ini semua kita ikut ya SOP hok dalam syariat ni mudah. Tidak ada payah-payah. Orang tua berdiri lama nak boleh angkat takbir, dia tunggu kawan tu baca dulu. Lah. Baca dalam solat, bukan baca sebelum solat. Belum solat betul sah ya. Ha, dengar ni. Sebabnya kenapa orang jadi was-was dalam takbir ni, kenapa? Ialah kerana dia menyangka pada niat itu mestilah ada muqaranah haqiqiyah. Ha, detail ni Syekh Daud Petani dalam kitab Munyatul Musalli, dia bahas panjang tentang muqaranah urfiyah, muqaranah lafziyah, muqaranah apa ni juz'iyah. Ha, jadi kita kata nak muqaranah haqiqiyah maknanya bar tu nak biar masuk dalam tu bagi molek. Iaitu dengan menghadirkan sekalian rukun-rukunnya sembahyang satu persatu dan memuqaranahkan oleh orang yang menghadirkan itu pada sekalian juzuk-juzuk takbiratul ihramnya sebagaimana telah disebut tadi, maka itu tidak akan berlaku. Dan sungguhnya telah pun kita ketahui bahawa seorang sembahyang itu tiada mesti baginya hendak merupakan sesuatu di ketika takbir itu melainkan makna mempetakbirkan saja. Maknanya Allahu Akbar, kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan niat dalam hati serentak cukup. Kerana tiada makul, makna tak munasabah, seorang yang sembahyang boleh merupakan makna takbir dan sekalian rukun-rukun sembahyang dalam masa yang satu, maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi, Allah Ta'ala tiada jadikan oleh Allah bagi seorang itu dua hati dalam dada. Kita ada satu hati je. Kan? Nak takbir lagi, nak makna takbir lagi, kemudian nak masuk dia punya niat lagi, maka orang itu di luar kemampuan. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, ini dipandang rukun. Maknanya takbir itu kena betul. Allahu Akbar sekali dengan niat memadai. Cukuplah tu. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, muttafaqun alaih. Artinya tiada ada sembahyang yang sempurna bagi seorang yang tidak membaca Fatihah. Orang yang tak baca Fatihah, solat dia tidak sempurna. Timbul lagi soalan, baik hadis ini muttafaqun alaih. Dan pada riwayat Daruqutni dengan sandaran yang sahih, la tujzi salat liman lam yaqra Fatihatil Kitab, tiada memadai sembahyang bagi mereka yang tiada membaca Fatihah. Ada timbul soalan, baru ni orang ada sibuk waktu tarawih ni kan. Dia kata tak ada nak baca Fatihah, pakai dengar saja boleh. Ada mazhab, contohnya mazhab Abu Hanifah contoh, dia kata kalau kita solat jahriyah, solat yang suara kuat, imam baca kuat, kita pakai dengar ya. Sebab Allah apa ni? Allah Taala suruh dengar, iza qira'al Quran fastami'u. Bila orang baca Quran pun dengar. Ini membaca pula. Tapi ramai para ulama mengatakan memang kita kena dengar atau imam baca. Tapi Fatihah tidak boleh ditinggalkan. Sebab itulah kita memilih pandangan yang mengatakan bahawa Fatihah mesti baca walaupun di belakang imam. Cuma imam tu kena bagi masa sikitlah. Waladdallin amin. Berhenti sekejap. Biar dia makmum baca Fatihah. Makmum cepatlah, kalau kira makmum lambat tu kak. Jenuh nunggulah kitanya. Barulah kita sambung dengan surah. Nah, itu dia panggil peluang untuk orang baca Fatihah. Tapi Fatihah tu kena baca. Adapun orang yang lemah daripada membaca semua itu, nak baca Fatihah tak mampu,
mana dia baru masuk Islam ke, mu'allah ke, baru mengaji, maka buatlah sekadar kuasanya sekalipun satu ayat. Kalau kita sempat ajarnya, alhamdulillah ya. Nah, alhamdulillah. Rabbil alamin pun tak ada lagi. Dia baca waktu. Selagi tak email, tak rokok, dia baca alhamdulillah. Baca itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minum mastata'tum." Muttafaqun alaih. Dan apa yang telah aku suruh ajar kepada kamu dengannya, makanlah kamu perbuat seberapa yang mampu yang kamu boleh. Mana hak kita boleh buat, kita buat. Kalau kita tak boleh buat, kita belajar lagi. Tangguh lagi. Yang kelima, rukuk. Ha, dia panggil rukuk dan tumakninah padanya. Ha, jadi kalau kita ni dia jadi 13. Sebab apa dia jadi 13? Sebab rukuk dan tumakninah. Kalau kita baca ada sebuah kitab, setengah kitab tu, rukuk solat 17. Dia asingkan. Rukuk satu. Yang ke apa ni? 6 tumakninah. Jadi rukuk tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah. Maka dia akan tambah 4 lagi, dia akan jadi 17 rukun. Kalau kita campur gini jadi 14. Ya 13. 13 rukun. Itu ada setengah dia kata, apa sebab kitab setengah kitab 17 rukun solat ni? Setengah kitab kata 13. Jadi yang 13 tu rukuk dan tumakninah dikembalikan sekali. Sememem perbuatan dia juga, cuma nak suruh berehat sikit. Rukuk dan tumakninah padanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada al-musyid salatahu tadi, pak cik yang tak pandai solat. Nabi kata, "Sumarka hatta tatma'inna raki'a." Muttafaqun alaih. Artinya kamu ni rukuklah sehingga kamu bertumakninah pada rukuk. Tumakninah ni maknanya kita rukuk, Allahu Akbar, berhenti sekejap. Jangan lompat bangun selalu. Semalam saya terima video daripada sahabat kita di Jepun. Dia kata, semaya apa lagi ni? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya lagu ni, dia dua ya. Sama ada orang jahil, orang tak ngaji, ataupun pengikut mazhab Hanafi. Biasanya orang ni, orang belajar tapi mazhab dia. Ana sekali, kita terlewat di Madinah, Masjid Nabi. Ada orang Turki ni mazhab Hanafi. Dia semaya, kita masuk ikut dia. Oh, tak boleh. Tak ada tumaknin, pakai muka mufarakah lalu kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia gitu. Tapi hadisnya, tumakninah tu mesti. Tengok Nabi kata apa ni. Kemudian rukuklah sehingga kamu bertumakninah pada rukuknya. Tumakninah mana kita berhenti sekejap. Ya Allahu Akbar. Dan lagi tak ulama kata, sekadar subhanallah. Ya Allahu Akbar. Kalau baca 3 kali tasbih tu cukup lah. Subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim. Pada. Tumakninah dah tu. Jangan tak cukup tumakninah. Sekurang-kurangnya pada hak orang yang berdiri, hendaklah mencenderungkan sebahagian cenderungan yang betul sekadar sampai kedua belah tapak tangan orang yang pertengahan kepada kedua belah lututnya apabila ia hendak meletakkannya. Di mana kita nak tua tangan kita ni letak atas kepala lutut. Mana kalau kita rokok ni tak letak atas kepala lutut, letak di paha, dia akan jadi tinggi gitu. Letak bawah berbetis akan jadi tumbuh. Betul-betul tangan ni kecuali hak sahih. Yalah ada juga ramai-ramai ni. Hak sahih dia terlebih tak. Tapi kalau sahih betul, yang normal ni, kita letak atas lutut tu comel dah dia punya rokok. Yang ada orang pergi betis. Pergi betis dia ada jadi tumbuh. Dan orang yang lemah, tak mampu, mencederungkannya sekadar mana yang dapat. Mana kita ni sakit belakang. Dia panggil apa ni, orang sakit tulang belakang ni, tak boleh nak rokok. Rokoklah, gerak sekat mana boleh. Allahu Akbar, boleh. Maka jika lemah ia hendak cenderungkan sejak semula jadi, maknanya memang tak boleh nak tunduk dah ni, kerah begini. Ataupun sakit, tak usah kata semula jadilah, semula jadi ni jana, mana ada orang kerah macam papai gitu. Nah, sakit, tak boleh nak tunduk. Hendaklah diisyaratkan dengan kepalanya. Jadi kita ni Allahu Akbar, kepala ya tunduk. Tubuh tak tunduk, isyarat. Kemudian jika tiada upaya juga, nak tunduk kepala pun tak boleh, maka hendaklah diisyaratkan dengan biji mata. Mana kita rokok dengan sujud dengan mata kita. Ya. Rokok, tunduk sikit, sujud, tunduk lagi. Ha, gitu ya.
Dan yang lebih sempurna, cara yang lebih sempurna rukuk ialah menyamakan belakangnya dan lehernya dengan cenderung yang sempurna, dengan sekira-kira terjadilah kedua-duanya sebagaimana papan yang satu. Kerana mengikut ittiba, itulah yang dibuat oleh Nabi SAW. Mana kita bila kita rokok, biar belakang itu sama. Dia panggil 90 darjah rokok ini. Sama. Jangan lebih tumbuh, jangan akan. Jangan jadi belakang macam belakang kura. Belakang kura-kura ini jadi terbokok gitu. Tak? Dia kena, kita tak tangan atas lutut, lepas itu kita betul orang belakang. Nah, itu dia panggil ilmu terapi. Terapi. Pasal itu kalau kita betul, kalau kita sakit orang belakang itu, dia kadang-kadang pah bunyi. Itu di antara hikmah dia. Ana cerita dekat dulu, seorang Cina nama dia Ang Siokok. Cina ni pengkaji solat di Universiti Melaya. Dia mari ceramah di Kota Baru, forum hari tu. Dia kata, tuan-tuan, pakcik-pakcik, apa ni cerita? Solat ni kena rokok kena betul. Tomak ni noh, dia duk saruh gini. Kita berdoa kepada Allah Taala, ya Allah, mintaklah sekali lagi. Si Ang ni mari pula, dia sendiri semaya dah. Dia kaji semaya tapi dia tidak Islam. Masa tu tak Islam. Saya tak dengar lagi dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, kita nak pergi jumpa dia. Maknanya doa kita pakat ramai-ramai malam itu, Allah Ta'ala kabulkan. Dia kaji semaya. Oh, pelik dia kata. Hak paling pelik sekali, waktu kita sujud. Dia punya gelombang, berapa dia ni otak ni, darah dia tu otak, gelombang dalam komputer tu, suruh naik. Oh, dia kata, bijak. Nah, sebab itulah hanya kata, kalau kita mampu sujud, atas lantai, turun. Jangan tak turun. Selain daripada sah salat, kelebihan sujud sendiri itu Allah Ta'ala beri, yang dikaji oleh para pengkaji sains, ajaib. Oh. Dan sekurang-kurang hak pada orang yang duduk. Mana kalau kita semaya sambil duduk, kita tak larat nak berdiri, tak larat berdiri, bawah ni ia melakukan dahinya itu ke arah hadapan lutut. Maknanya lutut gini, biar tu lebih pada lutut gitu. Dan yang lebih sempurnanya iaitu hendaklah ia melakukan dahinya ke arah tempat sujud. Mana kalau kita boleh lagi, rendah lagi lah. Adapun makna tumakninah, gapo dia gap makna tumakninah ni? Tumakninatun, iaitu hendaklah ia menetapkan segala anggotanya dalam masa rokok. Maknanya kita Allah rokok tu berhenti sekejap. Dengan sekira-kira terbezalah bangunnya daripada rokoknya itu daripada jatuhnya. Maknanya kita berhenti sekejap. Orang nampak dia berhenti sekejap. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Jangan jadi macam apa ni, pagu ayam tadi. Jadi sahabat kita dia terkejut di atas video ni. Apa ni Ustaz? Hai, kata ni orang mazhab lain tu. Mazhab Hanafi. Dia tak ada tumakninah. Pegangan dia, pegangan dia. Tapi kita nak belajar sunnah ni, kita tak mungkin, tak boleh ambil dia punya pandangan dia tu sebab menyalahi apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila terbatalkan solat dia, kita tak usah duk pertikah orang lah. Kita kira hak kita je. Kalau kita tengok cara dia buat mengikut mazhab kita, memang batal lah. Tapi dah dia pegang lagi tu, ada dalil dia. Wallahu alam. Baik, para jemaah sekalian, kita punya rukun solat 13 baru sudah 5. Kita tangguhlah kepada siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.